Rutan Kelas 1 Cipinang bekerja sama dengan Jera Foundation melalui Bim Getruci mempersembahkan Galeri Produk Kreatif, sebuah booth yang menyajikan berbagai produk dari Bim Getruci serta menjadi gerai integrasi sebagai sarana bagi warga binaan untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan PB, CB, asimilasi, dan remisi. Tujuannya sendiri dari produk Galeri Kreatif ini biar teman-teman di warga binaan tuh tahu di Rutan Cipinang ini ada bimbingan kegiatan. Adanya galeri produk kreatif ini, teman-teman bisa daftar di sana, bisa melihat produk-produknya, bisa gabung sama teman-teman di Bimgiat ini. Hadirnya booth galeri produk kreatif diharapkan mampu menjadi cara yang efektif agar seluruh warga binaan mengetahui beragam produk yang dihasilkan Bimgiat serta segala program pelatihan yang diberikan. Warga binaan bisa mengetahui yang ada di bimbingan kegiatan Rutan Kelas 1 Cipinang, mulai dari pembinaan dan lain-lain. Selain mendekatkan produk karya Bimgiat pada warga binaan, tentunya kehadiran galeri produk kreatif bisa menjadi sarana yang tepat bagi seluruh divisi Bimgiat dalam berkreasi menghasilkan karya. Harapan kami sebagai pembina itu tentunya teman-teman bisa lebih inovatif, kreatif, dan pastinya semangat. Galeri booth terintegrasi ini, teman-teman di bimbingan kegiatan bisa lebih kreatif, bisa lebih memberikan inovasi-inovasinya untuk mereka sendiri dan untuk Rutan Cipinang ke depannya yang lebih baik. Bimgiat juga ingin menunjukkan bahwa setiap warga binaan yang tergabung di dalamnya tidak berhenti untuk berkreasi lewat seluruh kemampuan yang mereka miliki dan program pelatihan yang diberikan Bimgiat. Ada di tempat seperti ini, jadi semua warga-warga binaan bisa seenggaknya ngerasain kopi-kopi luar, seenggaknya tetap enak di sini, cakep. Banyak juga hasil-hasil karya yang di sini, kita bisa ngelihat kerajinan-kerajinan seperti kulit, sablon, lukis. Masih banyak ternyata orang-orang yang di sini yang punya kreativitas tinggi, juga bisa mengasah bakat lagi, dan juga bisa menghasilkan pameran-pameran yang ada di booth itu lagi nantinya. Kayak di luar aja gitu, kita butuh apa ada di situ gitu, dari hasil karya-karya anak-anak, istilahnya warga binaan lah. Karena setiap warga binaan yang selesai menjalani masa pembinaan di Rutan Kelas 1 Cipinang akan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Sebuah tahap yang membutuhkan persiapan dan tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Membangkitkan semangat lebih baik lagi ke depannya ketika mereka sudah bebas dari masa hukumannya di sini. Harapan yang positif muncul dari seluruh warga binaan serta staf di Bimgiat Rutan Kelas 1 Cipinang lewat kehadiran galeri produk kreatif. Ini juga merupakan bagian dari rangkaian program pelatihan dan pembinaan yang diberikan bagi seluruh warga binaan. Semoga dengan adanya galeri booth terintegrasi ini bisa memberikan motivasi untuk warga binaan yang lain agar dapat memberikan kemampuan yang ada di dalam diri mereka tuh untuk kebaikan Rutan Cipinang dan mereka sendiri. Sehingga setiap individu bisa meningkatkan kualitasnya masing-masing dan kembali ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang telah berubah menjadi lebih baik. We'll be right back.